Shalom, jemaat Tuhan terkasih. Mari saat ini ambil waktu yang terbaik untuk kita boleh menyatakan bahwa setiap kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Apapun keadaan kita, mari terus kita mendekat kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikan firman-Nya sebagai pelita dalam jalan hidup kita. Dan perintah-perintah-Nya boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Ambil waktu yang terbaik, sembah tinggikan Dia. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur untuk keberadaan kami, Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Dan kami mau menyatakan, Tuhan, bahwa kami sungguh mengasihi Engkau. Dan biarlah Kau memampukan setiap kami untuk kami menjalankan perintah-Mu, merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau sembah tinggikan Engkau, kami mau berikan yang terbaik, segala puji, hormat, kemuliaan, hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sembah Engkau Yesus, Allah yang hidup.
Genggap hatiku Tuhan, ku sembah Engkau. Oh, haleluya Tuhan, glory bagi namamu, hanya Kau yang layak disembah di atas segalanya. Bermasmur bagi namanya yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Oh, kami nikmati kasih-Mu Tuhan, kami nikmati kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, hanyalah untuk menyenangkan